ekonomi ini mapan. Muga-muga mulih teko Tainan, teko Taiwan, mulih ekonomi ini mapan kabeh. Amin. Ngono le niat nggih nyenengke wong tuwa, nggih ngunggahke kaji. Amin. Iso nggih bangun rumah tangga meneh. Lho sing rung duwe sing rondo-rondo kuwi lah ya. Jadilah janda terhormat. Ya. Jangan janda nyah-nyoh. Ciri-ciri ini jilbabnya ungu. Kelihatannya dia berjodoh dengan kaos putih. Iya. Iki mau lali. Kuku iki jan sunahe diketoki, mergo aku ora tau mule. Sing sunah iki 5, siji khitan, loro ngetok kuku, telu ngerok kumis, papat mencabut bulu ketiak. Dadi kuwi esuk mulih ning omah, ketemu bojomu turu ngorok. Cabut keleke, sunah Rasul. Sing nomor 2 mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat dicukur dhewe. Ya. Aja mau gawe ning salon. Kuku malah ketemu salon karo mbak. Badhe napa Mas cukur? Cukur napa? Rebonding krimbat mawon. Malah dikrimbat. Ekonomine mapan. Niki videonya hasanah. Lah ekonomine wis mapan, perjuangane insyaallah lancar. Bagaimana kemudian kalau saya harus ngurusi 150 santri kalau ekonomi saya enggak mapan? Gratis. Semuanya makan. Sing masake Bunda. Lorok tambake karo Bunda. Ngapusi dikei duit karo Bunda. Istri saya itu luar biasa kok. Mbok biyen mbokne ngidam apa? Ketoke nguntal formalin. Dan setiane awet. Cie cie. Orang bilang Gus Miftah istrinya pesek. Oh, jangan salah. Pesek itu adalah mancung yang tertunda. Wong pesek iki nyuwun sewu panjang umur, ambekane ngirit. Lah sing mancung kaya iki cepet mati. Ambekane boros. Tur lapilek mesti upile gede-gede. Bojoku kondo, "Bah, bagaimana kalau saya pasang kawat gigi?" Enggak usah. Neko-neko, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Ambayangke coba, kalau istriku pakai kawat gigi tak cipok nyantol kok piye, Cak? Entek cangkemku. Oh bojoku pernah kok bengi-bengi ngenteni aku bedakan ke kandelen kayak, mohon maaf ya bah bedaknya ketebalan. Saya jawab, saya tahu bedak kamu memang tebal, tapi kamu harus tahu cintaku lebih tebal daripada bedakmu. Iya je bucin je mesake milo aku bolak-balik kondo cewek kira saya terlalu digagas beda karo sound system. Apa bedanya sound system karo cewek? Sound system diragati oke kita wujute, cewek diragati oke dipek kancane tak kandang. Rupa-rupa codot ini. Ini yang tadi mantan kiai ya. Oh Kelvin, kok jenenge luwih apik daripada raine. Ekonomi ini mapan. Kalau ekonomi ini mapan, perjuangannya lancar. Anda pulang dari sini ekonominya mapan, insya Allah di rumah berjuangnya lancar. Neng oma sing dadi mbah kaum yo lancar. Sing dadi ustad, ustadnya yo lancar. Karena coba Anda lihat, rumah tangga itu rata-rata hancur karena ekonominya tidak mapan dan perjuangannya terganggu. Oh pemenan neng kampung kok dadi mbah mudine wong NU. Halah halah halah. Summa la tiannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Setan itu mengganggu dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Mulai lah awakmu iso berjuang ning kampung, kowe mulai saka Taiwan ekonomi mapan, mesti lancar le. Oh, ben sumbut nganggo NU. Iki ne NU kok, banser kok. Kadang-kadang apa kita berjuang tuh yang enggak kuat dari arah depan, siapa? Istrinya. Bojone cerewet. Alah Mas, Mas mbok megawe kono. Ngurusi diniah iki apa hasilnya? Dadi mbah kaum iki apa gajine? Lah bojone kuat, sing ra kuat sapa? Anake. Alah Pak, Pak isin aku duwe bapak kaya kowe. Lah bojone kuat, anake kuat, sing cerewet sapa? Mara tuwane. Betul? Aku ae tau ngrasake. Ora sak penak-penake melu mara tuwa le. Ora penak mending mandiri, betul?
Moro tua kelak wes ngomong ya Allah. Kaya baterai 16 tak kandar. Orang mandek-mandek. Aku tahu ngerasa aku. Oh, tau bunda. Curhat matamu, curhat. Loro aku. Jane mbahku ki sugih pitung turunan. Persoalannya aku keturunan nomor 8. Tek tak ono papan. Niati kerja ekonominya harus mapan, besok perjuangan mensiarkan Islam di kampung masing-masing insya Allah lancar, amin. Kamu hari ini berjuangnya pakai apa? Pakai YouTube. Maka tolong ya, kalau hari ini semua yang hadir ini YouTuber, saya senang. Berarti apa? Kamu dakwah bil medsos. Subscribe. Malah ngatur-ngatur kiai, kamu tahu. Mosok piye kon nyapkrep mantan germo. Subscribermu piro atakon? Subscribermu piro? 10.000. Ya insyaallah mulih sangko Indonesia. Tambah. Mudun. Loh. Iso lho, Nduk, kalau kamu itu mang kreatif, bikin konten yang bagus, gajimu sebagai YouTuber itu jauh lebih banyak daripada gajimu sebagai buruh migran, sebagai TKI. Yakin sekarang orang banyak punya penghasilan ratusan juta. Saya itu ada mantan TKI, tiap hari postingnya pengajian Gus Miftah tok. Ketika pengajian saya tanya, berapa sebulan penghasilanmu? 50 juta. Neng aku jira diwene apa-apa, padahal pengajianku kabeh uangnya ya teko ini. Ya ning ngarep dhewe. Ketoke kamarane paling dhuwur ketoke. Saya itu enggak apa-apa kalian posting YouTube saya, Mbok, tapi Mbok lah gawe judul iki rasa sing provokatif loh. Gus Miftah nantang Gus Nur. Ya Allah. Apa to kuwi aku ngono? Ya ora level. Nantang-nantangan akhirnya wong nesu karo aku. Dasar Gus telek. Alah. Kita jawab aku pilih dadi telek daripada dadi roti. Telek lah oke, so dadi rabuk roti dipangan dadi tai. Mula gak judul sing ngapi, aku mau nengokin nonton kayak Miftah kritik Jokowi. Bahasanya gak seperti itu. Kue dadi YouTuber rapopo, kue duwe Facebook, duwe Instagram rapopo, dimanfaatke gak sing ngapi do. Duwe Instagram gue lebay-lebayan tok. Lah iya tok. Jam 10 bengi kerja ning Taiwan gawe status kedinginan nih. Oh. Diwaca karo kaos putih tak kancani kok. Iya. Ayah Edika yang melu-melu komentar WK. Wek. Langsung pengurus KDI melu komentar cemungut. Aku yo mau kalah HIKS. Sing paling konyol iki lak bulan Ramadan kabeh dipamerke ning Facebook. Nah, tak traweh dulu, guys. Buka nemoro ning panti asuhan, alhamdulillah membersamai mereka adem. Padahal mung nunut buka. Adem matamu. Njaluk buka. Sing paling bingung mamerke poso. Lak poso ora iso dipamerke to? Salat iso disoting, sedekah iso disoting, atau haji iso disoting. Lak poso arep mamerke abakmu. Hah. Iki meh poso hati-hati lho. Apa-apa di posting ra karu-karuan. Gas 3 kg di foto posting Facebook. Wah, kelapa muda, guys. Apa matamu ki katarak? Rasa bedoke gas 3 kg karo degan. Sing paling cilaka apa, Kang? Ora iki lho. Kecoa coro di foto, ceklik posting kurma, guys. Ya. Gelang uwoke dipoto dhuwur piring. Hah, Indomie goreng, guys. Matamu. Makanya besok di akhirat malaikat itu sudah tidak punya barang bukti apapun. Dia sudah tidak menulis apapun. Sekarang Rokib dan Atid ki nganggur tak kandhani. Soale apa kabeh mau tulis dhewe. Sesuk begitu ning akhirat malaikate kangon karo Gusti Allah. Hei malaikat, oh subhum. Hisab dia. Malaikatnya datang tanpa membawa satu catatan pun. Kowe seneng modaran di catatan.
Begitu ketua mawakmu langsung malaikatnya bengok, hei, tak nih HP-mu, mau diare. Akhirnya barang buktinya kabeh nih jeruk HP-mu. Ya Allah, gue sing nelponi rondo, konangan sesuk nelponi bojone wong, konangan. Kue gawe-gaweane ngisruh bojone wong, konangan. Ayo, mana sayur terong dicampur pare. Hei bojone wong, piye kabare? Kabeh ketok so hati-hati. Tanganmu gawene nyabun, ketok kabeh sesuk ning aku. Alah seminggu ping pindho kok orang-orang kok piye. Ya, ekonomine mapan, fidunya hasana, perjuangannya lancar. Lah perjuangannya lancar mesti uripe istiqomah. Kenapa istiqomah itu berat? Iya, istiqomah itu berat karena kalau ringan namanya istirahat. Kenapa hidup banyak cobaan? Iya, kalau namanya hidup itu banyak cobaan, kalau banyak cucian namanya laundry. Ngopo ya gue malah saya bisa tinggi raiko jong ngisorku masuk fokusnya nih ngisor nih bahaya ini. Maaf ya bun ya, maaf ya bunda, aku ternoda lewat merah ini yang duruk sini tinggi sore ini loh. Sorry ya, kita beda keyakinan. Kamu yakin mau, aku yakin gak mau. Lo ngene bro, aku kerasa bokongku nut. Mulai gue langsung nyanyi. Aku wis kadung sayang, tarewangi berjuang, kau malah ditinggal ngilang. Iya coba iki lho. Entrop bos, entrop iki. Kamu depan, Dek. Ini demi aku, Dek. Untuk ngene, Bro. Apa rumangsane kiai iki cilik. Piye, Bun? Piye? Kelingan tak lagu nego sih tak ke bunda apa melebu kamar bengok. Teku iki aja kedolanan mergo teku sagede kentongan sing tak jalo orang mung pacaran tapi ayo rabi sing tenanan. Kuwi rungokno laki-laki yang sering chatting melalui WA akan kalah dengan laki-laki yang menyebut namanya di dalam doa. Kamu yang datang kepadanya dengan membawa coklat akan kalah dengan laki-laki yang mendatang kepadanya dengan membawa seperangkat alat maksiat. Alat sholat. Iki jajal rabi, nih hati-hati deh. Saya terima nikahnya dengan Mas Kwen seperangkat alat maksiat berserta kondom-kondomnya. Aku ini pengalaman matamu. Aku biar rabi ini kaya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mas kawin apa nih? 20 ekor unta. Aku bilang Rabi Bunda 20 ekor tengu. Cuma simen bun. Salam ala Nabi Muhammad. Uri be istiqomah. La uri be istiqomah. Insya Allah mati ne khusnul khatimah. Allahumma khtim lana bi khusnil khatimah. Jadi salah kalau orang mengatakan tidak ada kaitannya uang dengan istiqomah. Oh no. Uang gila uripe kepenak, perjuangannya lancar, uripe istiqomah, mati nih khusnul khotimah.